Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Oke, di video kali ini seperti biasa admin akan share sebuah aplikasi terbaru dan baru saja rilis di bulan November 2021. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa misi-misinya, simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham tentang bagaimana cara membereskan misi-misinya ya. Baru nanti ketika kalian sudah minat tentang atau ingin bermain di dalam aplikasi ini, silakan aja kalian klik link downloadnya sudah saya lampirkan di kolom komentar pada video ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorial pada video kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami agar kami bersemangat dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Lalu kemudian langsung klik bagian semua di sini agar nanti kalian tidak ketinggalan, agar kalian mendapatkan notif ketika ada video-video terbaru dari kami teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, teman, ini adalah merupakan aplikasi yang akan kita bahas dan aplikasi ini baru saja rilis teman-teman ya, dan aplikasi ini namanya yaitu CashScript teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini di tentang aplikasinya, dan aplikasi ini baru saja dirilis di tanggal 2 November 2021 teman-teman. Ya, jadi aplikasi ini baru saja rilis di tanggal 2 November 2021. Ini tanggal 12 ya, 10 hari yang lalu teman-teman ya, untuk aplikasi ini dibuat teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membereskan misinya? Kalian pastikan tonton sampai habis. Dan kita bisa lihat di sini untuk membuktikan apakah aplikasi ini membayar, kita bisa lihat di bagian ulasannya. Di sini kita bisa lihat ya, yang download aja masih sedikit yaitu 100 orang dan mendapatkan rating 3 dan 4,6 bintang. Kita bisa lihat di sini rating dan ulasannya. Di sini ada memberi rating 5 dan berkomentar teman-teman. Dia memberikan bintang 5. Jika kalian merasa aplikasi ini bermanfaat dan sudah terbukti membayar, kalian bisa kasih rating atau bintang teman-teman agar aplikasi ini bertahan di Google Play Store. Oke, di sini kita bisa cek lagi. Oke teman, di sini ada yang mengatakan thank you, aplikasinya terbukti membayar. Yang belum download buruan download teman-teman. Nah, ini udah ada yang melakukan penarikan, dia memberikan bintang 5 dan ulasannya juga agar nanti orang-orang yang menemukan aplikasi ini tahu bahwasanya aplikasi ini membayar. Nah, ini udah ada yang mengatakan membayar padahal ini baru saja rilis di tanggal 2. Dan kita langsung saja pergi ke dalam aplikasinya, bagaimana cara membereskan misi-misinya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja buka aplikasinya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru membuka aplikasinya, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita harus wajib sekali yang namanya itu login teman-teman ya, menggunakan with Google atau akun Gmail. Caranya kita bisa klik aja yang namanya continue with Google ini. Kita bisa klik, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Tinggal kita pilih aja akun Gmail yang ingin kita daftarkan ke dalam aplikasinya. Kita bisa pilih di bagian ini, kemudian kita klik OK yang berada di sini. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke teman, kita langsung saja masuk untuk cara membereskan misi-misinya. Yang pertama, di sini kita hanya menggesek-gesek layar aja untuk membereskan misinya. Caranya kita bisa gesek-gesek seperti ini aja, kita nanti mendapatkan pundi-pundi koin teman-teman. Nah, kita mendapatkan 11 koin. Oke, coba kita gesek-gesek lagi dan kita mendapatkan berapa koin. Nah, ini dolar sebenarnya teman-teman, tapi ini dikatakan koin aja, nggak usah dolar. Kalau dolar itu terlalu banyak kali ya, jadi kita anggap aja ini koin teman-teman. Oke, kita mendapatkan 10 koin. Di sini ada iklan lagi. Nah, jadi untuk aplikasi ini banyak juga ya iklannya, admin jujur sekali, karena bagi kita yang ingin bermain tentu kalau ada iklan itu sangat mengganggu teman-teman ya. Jadi untuk misi-misinya cuma menggesek-gesek layar ini aja untuk mendapatkan koin teman-teman, dan di sini koin kita 21. Lalu bagaimana cara menukarkan koin-koin tersebut menjadi uang? Kita bisa klik aja yang namanya cash. Di sini ada menu cash. Nah, di sini kita bisa klik ya, ini ada iklan lagi teman-teman, kita skip aja.
Oke teman, di sini ini adalah metode penarikan atau menu penarikannya. Jadi kita bisa melakukan penarikan ke PayPal dan ini cukup receh sekali, yaitu cuma 0,02 dolar teman-teman. Dan maksimal kita bisa cek di sini, maksimal WD-nya itu adalah 0,010 dolar teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan penarikan 0,02 dolar, ini kalian harus mengumpulkan koin 1.500. Kalau 0,05 itu kalian harus mencari 2.900 koin dan maksimal 0,10 dolar itu setara dengan 5.900 koin. Nah, PayPal ini bisa nanti kalian tukarkan jika sudah banyak menjadi dana teman-teman. Untuk tutorial cara tukar dolar PayPal jadi saldo dana, nanti admin taruh link videonya ataupun link tutorialnya di kolom komentar ini. Nanti kalau kalian minat untuk menonton, silakan aja kalian klik link tutorialnya, sudah saya lampirkan di kolom komentar yang telah saya sematkan pada video ini. Dan untuk 0,05 dolar ini berapa rupiah sih bang kalau dirupiahkan, atau berapa rupiah sih bang kalau 0,010 dolar ini kalau dirupiahkan? Kita bisa konversikan menjadi rupiah, 0,10 itu berapa. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk 0,10 dolar itu kalau dirupiahkan senilai 1.435 rupiah teman-teman. Jadi cukup receh ya. Jadi jika kalian minat tentang atau jika kalian minat dengan aplikasi ini, silakan aja kalian garap. Ya, jika kalian minat dengan aplikasi ini, link aplikasinya sudah admin taruh di kolom komentar pada video ini paling atas teman-teman ya. Dan nanti kalian bisa tukarkan menjadi 0,05 dolar ketika poin kalian sudah 1.500 teman-teman ya. Selain itu kalian juga bisa withdraw ke Payeer teman-teman, tapi saya tidak menyarankan withdraw ke Payeer teman-teman. Kalian withdraw ke PayPal saja. Oke. Jadi seperti itu aja untuk aplikasi ini, dan kita bisa lihat di sini apakah ada misi undang temannya. Kita coba bisa kembali dulu. Nah, ternyata di sini ada menu undang temannya. Nah, untuk satu orang yang berhasil kita undang nanti kita mendapatkan 100 poin, teman-teman. Asalkan yang kita undang itu memasukkan kode undangannya, teman-teman ya, agar kita nanti mendapatkan 100 koin, teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung share aja kode undangan kalian ini ke teman-teman kalian agar nanti kalian mendapatkan 100 koin. Nah, bagaimana sih bang, di mana sih menu untuk masukkan kode undangan kita kalau kita berhasil mengundang teman, agar kita nanti memberitahu teman kita di mana menunya bang? Nah, ini menunya teman-teman. Jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar. Kalian bisa masukkan di bagian ini lalu klik get yang berada di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jika kalian minat dengan aplikasi ini silakan, karena aplikasi ini baru saja rilis di tanggal 2 November teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi sebelumnya. Kita bisa cek di sini ya, mirip sekali menunya. Kita bisa cek nanti. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini mirip sekali dengan aplikasi ini teman-teman. Oke, bentar. Nah, ini ya, mirip sekali dengan aplikasi ini teman-teman. Ya, nah, kalian bisa lihat sini bentuknya sama ya, cuma warnanya aja yang beda. Ini sama teman-teman, dua aplikasi ini sama. Jadi jika kalian minat dengan aplikasi yang baru saja saya bahas, silahkan aja karena baru saja rilis di tanggal 2 bulan ini teman-teman. Oke teman, kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Nah, untuk aplikasi yang kedua ini sudah terbukti membayar. Admin akan lihatkan bukti penarikan admin dari aplikasi ini. Admin sudah banyak melakukan penarikan 15.000-7.500 dari game ini teman-teman. Nah, nanti untuk link aplikasi ini nanti saya letakkan di kolom komentar video ini teman-teman ya, paling atas. Nah, untuk misinya sama aja, nggak usah perlu admin kasih tahu lagi untuk misi-misinya ya. Misinya cuma nonton video, main game, terus mengundang teman aja, itu aja sih ya. Nah,
Di video ini saya hanya melihatkan bukti penarikannya aja untuk aplikasi yang kedua, teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung klik aja yang ada Klado ini, kita bisa klik untuk melihat riwayat penarikan admin. Dan di sini nominalnya udah habis, teman-teman, karena admin borong semua. Kita bisa cek di bagian menu catatan penarikan, dan di sini admin akan lihatkan bukti penarikan. Di sini admin sudah melakukan penarikan banyak sekali kemarin. Ada yang 15.000, 7.500, 1.500. Ini udah banyak, teman-teman ya. Ini masuk semua ke dana admin. Yang 15.000 masuk, 7.500 masuk juga ke dana, tapi ketika kita withdraw, ketika kita melakukan penarikan 15.000 itu tidak masuk ke dana kita 15.000-nya, tetapi dipotong, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini WD 15.000 udah masuk, 7.500, Rp750 dan 15.000, 7.500, 1.500 dan seterusnya. Saya akan masukkan, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Dana untuk melihat saldo dana yang telah kita terima dari pembayaran atau dari game yang ini, teman-teman. Oke, teman, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Dana untuk melihat riwayat penarikan kita yang kita terima dari game yang tadi. Ini sudah masuk dananya. Tadi saya melakukan penarikan kemarin 15.000 dari game yang kedua. Ini masuknya cuma Rp14.625. Kenapa Bang tidak masuk 15.000 semuanya? Kan di dalam game itu Abang withdraw 15.000. Kenapa yang masuk cuma Rp14.625? Karena ada fee-nya, teman-teman. Karena ada dikurangi, teman-temannya. Nah, ini udah masuk 14.625, terus kita withdraw 7.500, masuk 7.300, terus kita WD Rp750, masuk Rp731, terus withdraw 1.500. Ya, menarik, 1.500 dari game yang tadi masuk ke dana kita Rp1.462. Jadi untuk aplikasi yang kedua sudah terbukti membayar, mau kita withdraw sebanyak manapun itu tetap masuk ke dana kita, teman-teman ya. Jadi jika kalian minat dengan dua aplikasi ini, untuk link aplikasinya sudah admin letakkan atau admin lampirkan di kolom komentar pada video ini yang telah saya sematkan. Nanti kalian bisa cek aja untuk link aplikasinya di paling atas komentar. Nah, itu adalah link aplikasinya, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari uang sampingan dari aplikasi. Semoga video ini membantu kalian. Jika kalian minat silahkan aja gas, teman-teman, jika tidak ya nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian sehat selalu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.